Novi Amalia, model cantik yang belum lama ini menabrak tujuh orang di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Rabu 17 Oktober, keluar dari rumah sakit Polri setelah enam hari menjalani perawatan di ruang cenderawasi. Novi menyatakan permohonan maafnya di media dan akan bertanggung jawab serta mengganti kerugian yang ditimbulkan atas kecelakaan tersebut. Seluruh warga Republik Indonesia atas kejadian 11 Oktober lalu saya Novi Amelia minta maaf sebesar-besarnya atas kecelakaan yang menimpa pada hari Kamis. Di mana kemudian saya mengetahui bahwa saya mengendarai mobil dan keluar, dan keluar tanpa mengenakan pakaian yang sopan. kepada keluarga saya saya minta maaf atas kejadian ini di luar dugaan saya dan tanpa unsur kesengajaan. Selain menyampaikan maaf, gadis berkulit putih ini menyerahkan proses hukum kepada pengacaranya. Novi telah dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit dan terbukti positif menggunakan narkoba. Selanjutnya, model majalah pria dewasa ini akan direhabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifat, Poskota TV melaporkan.